tanggal 4 ya, tanggal 4 nggak bayar, tanggal 5 nggak bayar, tanggal 6 katanya saya transfer setelah pulang kerja, ternyata enggak. Terus dia bilang besok Bu saya transfer. Lah tadi saya minta nanti Bu pulang kerja, kamu kok selalu janji pulang kerja toh? Terus nanti pokoknya saya bilang gitulah, intinya nanti saya baca saya akan lupa. Lah itu dia malah katanya saya nafsu banget ingin menghancurkan dia. Saya itu nggak menghancurkan kamu, terus kamu mengancam saya itu nggak mengancam. Nah itu YouTube kan saya kirimi YouTube bukti janjinya dia tanggal 4 November sudah kesepakatan toh, Mes. Katanya katanya YouTube itu ngancam lo, YouTube itu lo nggak ngancam, itu sebagai bukti valid toh. Aku bilang gitu. Ibu ini sangat nafsu banget ingin menghancurkan saya nggak nafsu nafsu ngatain koyo eh koyo yang mengatakan apa ya sebentar tak lihat deh saya di sini loh sebentar tak lihat deh mis saya di ini loh Oke, intinya dibayar nggak sampean sekarang? dibayar 15 juta Mas Yan. Ya wis sing sabar toh, Mbak. Kan bagaimanapun di Indonesia keadaannya seperti apa, kan dulu waktu sampean bayar juga kan nggak langsung toh. Yo yo saling saling memahami gitu aja lah. Maksudnya jangan karena dia sudah ada etiket baik udah bayar nih. Suaraku mantul, Mbak. Tak patahin nih teleponmu ya. Suaraku mantul loh. Iya. Suaraku mantul lah. Oh, saya enggak masalah, Mes. Ya udah sekarang ya sabar bulan depan loh. Mbak suaraku mantul Mbak, lek sampean suarane mantul lagi tak patah ini loh. Sampean speaker atau pakai handphone pakai apa ini? Sebentar. Oh, sebentar. Sebentar, Aduh. sebentar. Sebentar, oke. Sekarang mantul enggak? Enggak. Oke, gini loh Mbak, satu hal jangan jangan sedikit-sedikit komplain sama saya dia sudah ngasih uang nih. Ya yang sabar dong. Miss Yuni itu bukan saksi kalian loh Mbak. Ya ya sing sabar loh. Benar saya sudah sabar Bukan, sebentar, soalnya sebentar, sebentar, sebentar. Ya sangat satu hal. Jangan ini dikasih 15 ya udah bulan depan lo. Bulan depan di, kalau tiap bulan ngasih kan ya nggak apa-apa toh, Mbak. Bener nggak? Kan kamu waktu itu nggak sekali gitu loh. saya kirim ke Mbak Yuni itu sebagai bukti Ya, bahwa ya, dia ya udah berarti nggak apa-apa toh. Ha-ha. Udah oke okay loh. Soalnya kenapa? Soalnya satu hal, Mbak. Satu hal nih. Satu hal. Saya sudah bantu sampean. Karena banyak orang juga telepon yang lainnya. Biar otak saya itu nggak selegenje. Paham nggak? Dia sudah ada etikat baik membalikan. Ya udah bulan depan lagi dicari lagi omoa. Iya. Dia aku ini ngasih tahu Miss Yuni, bukan saya harus demo Kak, maksudnya ngasih tahu Miss Yuni bahwa dia transfer 15 Oke, juta. berarti kan nggak ada masalah atau sampean oke okay kan? Sampean oke okay kan? Oh, masalah, Oke, maksudnya ya udah. enggak masalahnya saya laporan sama Miss Bagus, Yuni oke okay, ya udah. nanti bulan depan dia transfer lagi saya laporan ke Miss Oke, Yuni. siap. Siap, siap. Sampai itu Mas gitu loh Mas saya enggak apa-apa. Dia Oke, kan siap. janjinya nanti yang 15 Oke, saya siap, siap. mengatakan apa adanya gitu loh Mas. Oke, siap, siap, siap. Oke. Berarti kan nggak ada yang nggak ada yang lainnya kan? Bukan penting banget kan nggak ada. Oh, oke, ya udah. Sebagai bukti bahwa dia kirim ke saya Oke, 15 ya. dan Sebentar, Mbak. Soalnya saya ada telepon masuk lagi ini yang lebih penting. oke Oke, oke, oke. sebagai konfirmasi Oke, gitu Mas. oke, 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 oke. Oh, Tahu. udah oke. Okay. Iya, ini ada Saya telepon masuk lagi. Oke, okay, Mbak. Soalnya masih ada telepon lagi yang lebih penting karena ini masalah utang piutang dia sudah mengembalikan. Jadi saya nggak boleh dong ikut campur keterlaluan. Bener nggak sih? Jadi kalau saya ikut campur keterlaluan dan kesannya saya